Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Jadi hari ini aku mau masak bihun karena tadi nenek bilang dia mau makan bihun. Jadi siang ini aku mau bikinin buat nenek. Nah, seperti apa prosesnya? Ikutin terus videonya. Nah, di sini aku udah siapin labu yang sudah saya potong-potong. Dan juga ada udang kering, tapi ini tadi sudah aku rendam sebentar. Dan juga sayur ini itu kalau di sini kayak mirip sama batang seledri, tapi itu gede-gede. Terus ada jamur yang sudah potong-potong juga. Dan buat bumbunya di sini aku pakai batang daun bawang. Dan ini daun bawangnya udah aku iris-iris seperti ini. Dan ini bawang putih, dan di sini juga ada bihun. Nah, langsung aja sekarang kita mulai masak. Oh,
Nah, aku udah selesai nyiapin buat nenek dan sekarang aku mau makan. Tapi di sini aku mau nambahin bon cabe biar ada rasa pedas. Soalnya kalau enggak makan pedas itu rasanya kurang. Nah, sekarang kita makan dulu. Nah, selamat makan buat kalian semua. Tapi jangan lupa, kita berdoa dulu. Mari makan. Jadi kalau siang itu nenek nggak pernah makan nasi. Dia itu kalau siang makannya ya cuman kayak gini. Kadang itu kalau dia males makan itu cuman roti. Juga mie. Kalau nggak gitu makan suecao. Kalau di Indo itu mirip kayak pangsit seperti itu. Makan gini aja tuh udah rasa nikmat banget. Maklum ya, di perantauan itu makan seadanya. Dan makan kayak gini aja tuh udah nikmat banget.
Suapan terakhir. Nah, ini aku udah selesai makannya. Dan ini udah habis. Nah, mungkin sampai di sini dulu video hari ini. Dan jangan lupa bantu klik tombol subscribe bagi yang belum. Dan terima kasih banyak yang sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.